sehat. Aku melihat kamu kayak gitu bisa. Ngomongnya dia aku sedih.
sama apa Bu? Kata gurunya suruh nyambut Pak Presiden ya? Iya. Tina, terus Tina senang. Oh, kamu mau salim ya? Iya, iya, iya. Salim. Bat, ya. Pak TK kecil. Besar apa kecil? Oh, hebat. Dia cari nyanyi nggak? Dapat sepeda. Gimana? Dapat sepeda, Pak. Sepeda minta Pak Jokowi. Ganteng aslinya loh, Pak. Satu, dua, tiga. Balonku kurang keras. Kurang keras. Ya terus, terus, terus. Rupa-rupa. Ya nyanyi anu sekarang apa? Apa ya? Satu-satu ya? Ya. Kurang hebat terus dua-dua. Duanya belum. Waduh, terus tiga. Sini, Pak. Sini, Pak. Sayang. Ya. Wow. Ini ada Bu Presiden, Bu Presiden, ayo. Ya. Kau jangan dorong-dorong, Bu. Bu Iriana, mereka Bu Iri. Gak usah maju, gak usah maju. Yang belakang jangan dorong, Bu. Bu Ana. Bu, dari calonku ya tadi ya. Tempat aja, Pak. Ya, mau hadiah enggak? Mau. Ya, Pak. Hadiahnya apa? Nyanyi lagi. Sepeda. Oh, sepeda. Sepeda ditabung. Ditabung, ya. Iya, hati-hati. Ini uang berapa? 50. Oke, oh, serbutan yang ibu yang belakang jangan dorong Pak, dereng Pak, dereng Pak. Belakang Bu. Di tempat aja deh. Belakang duluan. Ini nih. Oh, yang itu bukan. Itu bersama itu. Ya pas itu. Belakang, Bu. Jendera-jendera tundangin apa? Ya. Iya. Iya. Itu Pak Jokowi. Kami siapkan dua presiden dimanapun lokasinya. Dan untuk 3 kabupaten ini, kami siapkan 200 ribu. Itu kelapa. Tapi kelapa ini, di sekarang ini, di
Boyolali yang 46.000 batang. Kita masih bisa nambah juga. Dengan cukup lebih. Kelapa itu dikecuali dengan jagung, kelapnya. Jagung, Bapak. Dan kira-kira akhir hektarnya 227. Ada pembagian cabai, Bapak. Cabai juga cukup banyak yang kita siapkan. Ada nenas juga, Bapak. Dan ini berkat dengan tanaman pekarangan rumah. Iya, Pak. Jadi ini ada tiga sasarannya, Pak. Mengurangi pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, menambah pendapatan dari apa yang ada sekarang. Dan wilayahnya diperkuat dengan tanaman. Ini, Pak Presiden, sedikit lagi, Pak Presiden. Ujungnya kita buatkan gula semut. Karena setiap 20.000 batang sebenarnya satu. Industri primernya bisa kita buat, Pak. Jadi sebelum dia 2 tahun kan ini berbuah, Pak. Dia udah dimulai dengan jagungnya sudah 100 hari. Saya dengan Pak Bupati akan siapkan 1.000 hektar di sini, Pak. 1.000 hektar itu mereka bagikan 100 hari 30 miliar, Pak. Karena 1 hektar itu 30 juta hasilnya. Itu jadi tumpang sari ini, Pak Bupati. Saya lihat ini benar-benar ini bisa berhasil, Pak. Dan kita coba 200.000 yang ada di sini. Siap, Pak. Di tempat saja, fotografer, kameramen di tempat, tidak ada yang bergerak. Ini namanya kapan? Kameranya ke atas enggak? Ini berapa tahun loh, Pak? 2 tahun, Pak. Sudah mulai belajar berburu. 2 tahun. 2 tahun. Panitia.
tadi ya. Saya dulu sama bupati. Kita tahu kan, kita tahu dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta. Akan kekurangan pangan dan kelapa. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, urusan ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dan lahan-lahan yang tidak produktif ditanami seperti sekarang kita lakukan, kelapa ginja. Yang nanti hasilnya 2 tahun, 2 setengah tahun, setahun bisa produksi satu pohon bisa 180 buah. Yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar. Saya kira apa ini yang akan terus kita lakukan. Dan di Solo Raya, di Boyolali kita bagi 46.000, di Karanganyar kita bagi 44.000, dan di Sukarjo 110.000 kelapa ginja. Ini baru dimulai di sini. Nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa hidup baik, akan kita tanami. Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa ginja. Tapi tidak kelapa saja. Tadi ada jagung, di juga dibagi juga bibit-bibit untuk cabai. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, seneng itu ya, petaninya nanam, dibantu kelapa, besok mau ditambah, sehingga nanti kita harapkan ini menjadi bagian baru. Makasih ya, Mas. Makasih. Bagian baru untuk mengembangkan industri yang ada di sini. Ya. Dan dukungan Pak Bupatinya bagus, nanti lanskapnya jadi indah, di sana ada waduk. Ya, ini 2 tahun sudah buat loh nanti, desa ini. Ya.
banyak. Nanti kalau dari Pemrem dapat cara-cara video atau foto dari mananya, oke? Nanti kami berikan ke wartawan. Thank you.
itu tanam jagung. Sekian. Tidak ada apa-apa. Oke, siap ya. Coba ya. Maaf, terima kasih. Malah, aku malah. Anjir.
Terima kasih.